Perkenalkan, nama saya Fira Satyana Gustina. Saya Ketua Pemulung Sampah Gaul PSG SMA 3 Nukoya periode 2019-2020. Pemulung Sampah Gaul SMA 3 Nukoya ini berdiri pada tahun 2008 yang dirintis oleh Kiai Muhammad Mustafa, dan di dalamnya itu terdapat 3 tim. Tim pemanfaatan sampah plastik, tim pemanfaatan lahan pertanian, dan tim konservasi pangan lokal. Salah satu upaya memanfaatkan sampah plastik di Madaris 3, khususnya SMA 3 Nukoya itu, kami pengurus pemulung sampah gaul SMA 3 Nukoya memiliki program pemilahan sampah. Jadi, di setiap kelas itu sudah disediakan 2 kardus. Satu kardus untuk pemilahan sampah plastik yang bisa didaur ulang, dan satu kardus lagi untuk sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Kami memang tidak menyediakan kardus botol, karena memang di Madaris 3, khususnya SMA 3 Nukoya ini, tidak lagi diperbolehkan untuk membeli air mineral. Setelah pemilahan sampah plastik di dalam kelas, kardus yang sudah disediakan itu dibawa oleh para teller maupun piket kelas ke bank sampah setelah jam istirahat. Diberitahukan kepada seluruh teller bank sampah dan piket kelas diharapkan menyetor sampah ke bank sampah saat juga. Di bank sampah itu, pengurus pemulung sampah gaul SMA 3 Nukoya sudah menunggu untuk menghitung volume sampah setiap hari di Madaris 3, khususnya SMA 3 Nukoya. Kelas berapa? Kelas 11, Kak. 11 IPS. 1. Yang bisa didaur ulang? Ada 5. Yang tidak bisa? Ada 7. Silakan dibuang. Ya, Kak. Terima kasih. Kemudian setiap hari Kamis itu anggota tim sampah plastik berkumpul dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka diberi tugas masing-masing. Satu kelompok untuk memilih sampah yang ada di dalam sampah, dan ada juga yang mencuci, dan ada juga yang mengeringkan. Setelah tahap pengeringan selesai, beralih kepada tahap pembuatan tas.